syukur milik Allah. Segala fakta dan kenyataan berawal dan berasal darinya. Kemudian mensyukurilah segala puji milik Allah. Syukur kita, setiap umur-umur kita ada dalam genggamannya. 50 triliun sel dalam tubuh kita ada dalam kendalinya. Hati-hati berkedip, karena berkedip pun adalah kendali. Berkedip itu af'al. Apa perbedaan af'al dengan a'mal? Jelas lah juga. Kalau af'al pakai fa, kalau a'mal pakai ain. Tentunya yang dihitung oleh Allah pemain ya'mal, dan siapa yang beramal. Kalau berkedip maksudnya af'al. Af'al itu sesuatu yang tidak diawali niat. Ayat di jelmar kicil niat lah. Niat api kicil. Tapi akan jadi amal si berkedip itu kalau kita mengawalinya dengan niat. Kalau batu dicepat, itu sudah jadi amal. Hati-hati dengan berkedip. Maka tambahan ilmu di awal. Nabi pernah berlindung kepada Allah. Allahumma ya Allah, rahmataka arju, hanya rahmatmu yang kami harap. Fala takilni ila nafsi tarfat aini, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata. Kalau kita pemahamannya juara, sederhana sepertinya, ngecep boleh diatur. Karena ada di antara teman-teman kita yang sudah tidak bisa ngecep gara-gara strum. Yang ngecep perlu ke Singapura. Dan ketika kita berkedip, itu ada yang bekerja. Si mata bagian atas itu membasahi kornea mata. Coba menulis itu bisa ngecep. Kudu netesan cahaya sorangan itu ributnya luar biasa. Ketika satu saraf mata tidak diurus oleh Allah, repot manusia. Harus membasahi matanya sendiri. Babi ayyi alai babi. Terus ini makna lagi yang begini sekarang. Ngerasa samsara. Karena kita buka kebobok samsara. Beruntung kalau kita gak punya pacar dan gak bakalan dapet cewek soleha, cowok soleh. Karena orang soleh itu gak mau diajak pacaran. Komitmennya nikahi aku atau tinggalkan. Life is a choice. Gak boleh. Ya, antara aku, kau, dan kau aku sudah. Ambil saja keputusan. Daik, kedengan nanti. Jadi mata saja diurus. Maka kalau kita mau bersyukur dari hal-hal yang kecil dan kaberlian, mak, cara ku cucuk munding tapi ku tulang peda. Ya, jelma ilok-ilokan, kunaun kaberlian pulingin semua. Pasti keselot itu oleh hal-hal yang kecil. Maka dengan kajian ilmu malam ini, kita jangan keselot bohal manuletik. Sagas pol kumawai, pentil bocor mah. Kepak mau motornya melendor. Ya jadi jangan, saya barusan mikir bahwa ibrok dari pentil itu apa? Kecil barangnya, tapi ngaruh. Ya, setelah Ferrari saja kalau pentilnya copot dengan mobil telah keseimbang. Ya, maka Allahumma rahmataka arju ya Allah, rahmatmu yang kami harap. Fala takilni ila nafsi tarfat aini, jangan kau serahkan diriku kepada diriku sendiri walaupun sekedip mata. Ijab wa ibulis Allahu Rabbul Alamin Allah pengurus seluruh alam. Cuman kita nyanyi gak mau diurus. Tapi rani kita mulu. Maka jangan salahkan keadaan kalau kita telat dapat pasangan. Seserta banget. Si rajin mulu biar inner beauty-nya keluar. Udah cantik ganteng mah relatif ya. Yang mutlak mah yang jelek. Dan cantik ganteng tidak menyebabkan bahagia. Gak jaminan. Dia bahagia dengan kecantikan dan kegantengan. Kemudian menggelis TKC. Tetap di teangan aja. Tapi kan posisinya relatif. Saya Devi gak ganteng, cuma jento dan nani. Kalau kan kasih tapi tebayu. Dan begitu karena ganteng-ganteng mubazir. Inna mubazirina kana ikhwana sayyatin. Sungguhnya kemudahan kemubaziran itu mendekatkan kita kepada setan. Mantap si banget. Dan biar si bekerja syari'i wudu namanya. Biar tokoh wudu. Wudu itu kita rajin setahun jaga wudu tokoh itu. Setiap terlihat yang ajaib-ajaib. Aslina ya. Cacakan pakai kacamata. Sengaja dia dosanya hanya sampai ke sini. Soalnya berarti hit itu yang mampu seharian itu orang hit semua. Ya, ya berusaha
ada siapa gitu terus menangnya gak rilis bisa coba mengulang terboga dulu ya. Ini persoalan, maka yang kita bingkai dari apa yang kita lihat ini, kita hanya pengen lihat wajah Allah, karena lihat surga pun lewat kalau kita sudah bicara wajah Allah. Dan syaratnya sederhana, hidup indah tanpa syarat. Dan paling indah di akhirat itu adalah melihat wajah Allah surga lewat. Saya pernah ke istana negara, kerennya luar biasa, fasilitasnya ajaib, tapi hilang rasanya semua yang pernah ajaib dan pernah saya lihat ketika saya melihat presiden langsung dan ngomong langsung. Kebayang ketika masuk surga kita diperkenankan melihat wajah Allah. Jangan pesimis, semua layak dan pantas. Kalau melayakkan dan memantaskan diri, maka GPRS, Gaspol, Rem, Sekitik, tahu aturan. Jangan jika saya bergerak lewat stopan, gersep, ngetrek, ngebut, lampu merahnya terabas, sampai diudah ke polisi. Dia kamu tahu warna waktu itu pak tadi orang ningali mana mak lampu berem di terabas anak jawab ke artinya berem. Saya jawab dengan pendidikan moral Pancasila yang saya pernah dapat di PMP, pak, arti merah itu berani, putih suci ya, clear cek polisi. Terus pernah numpak motor di luar juga saya pelanggar dulu di telam, nah numpun motor di luar opatan itu cukup lah dan jadi polisi ini melihat kurangnya. Jadi memang perlu ilmu itu. Saya punya cerita nih tentang ilmu. Alhamdulillah ibn syaitan rajim, surat Mujadilah ayat 11. Kalau ingin mengangkat derajat walaupun bukan saatnya, ini rumusnya, ya fa'ilahu ladina amanu minkum, aku angkat beberapa derajat di antara kalian minkum, ya fa'ilahu ladina amanu minkum, bahkan aku angkat beberapa derajat naik ke stage berikutnya. Satu syaratnya harus ada iman. Ini yang pertama, iman. Iman itu bebas hambatan. Saya sering katakan di hijrah umumkan umumkan kenapa kita harus bertauhid, karena iman itu memberikan jaminan aman. Contoh, fakta sejarah mengabadikan di dalam Al-Quran, Ibrahim dibakar mati kan? Sok lamun hayang kuat tidur, baca Quran surat Ibrahim. Semacam surat Ratul Asyuk kan menurunkan, insya Allah itu. Karena kita bukan Ibrahim. Tapi fakta Al-Quran menyatakan ketika polgas imannya full dan menyilakakan dina nyiap ketika balap itu, ketika nyiapnya ragu. Tapi kalau kau yakin, alhamdulillah, wabun robbaka hatta yakin, kalau yakin. Maka ibadah ke Allah itu harus benar-benar full keyakinan. Gaspol dan seletik GPRS tema kita malam ini. Maka Ibrahim tauhidnya apa? Walaupun dimasukin ke api. Dan kalau kita baca tafsirnya, yang paling mengesan dan berkesan di batin Ibrahim itu ketika dia dimasukin ke api. Baca logika mah panas ya. Keimanan mengalahkan logika. Kak Agnes bilang, cinta ini kadang-kadang tak ada logika. Kalau Allah ngasih cintanya ke kita, logika kita gak ngang. Maka bercintalah dengan Allah. Allah ma ini as'aluka hubbaka wa hubba mayuhibbu fa malaladhi yubalikuni hubba Allah maja'al hubbaka ahabba ilayya min nafsi wahdi. Kalau siapapun di dunia ini ingin mencintai kita, pertanyaannya sejauh mana rasa cinta kepada Allah. Maka cintaku, cintakan rasa cintamu kepada aku, cintakan rasa cintamu kepada aku, cintakan rasa cintamu kepada aku, kata Allah. Nanti apa yang kau cintai sebelum kau mencintai aku, aku cintakan kepada aku. Tapi kalau gak yakin capek, daurama dengan pasangannya bener. Kalau mencari pasangan karena wajah, apakah cintanya abadi? Mun wajah nanti geledung dan aspal? Maka cinta itu walaupun bukan karena. Cinta itu walaupun bukan karena. Walaupun kamu seperti apa, babe, aku mencintaimu karena Allah. Bukan karena kamu cantik. Cantik itu relatif. Dan gelis itu macam kasar. Terus kasar itu gelis deh.
aslinya seperti Ramadan sok. Tiba-tiba ngamen kebayang. Tapi yang dora di pikiran kan tuh pantasnya pun buka. Ketika Ramadan siang hari istri muda tidak begitu menggoda. Yang muda itu kelapa muda. Ya. Tinggal dikari boga rimanya jika kebal. Tinggal yang oleh rem jika marja. Lihat kamu gak jodoh aku. Lewat tangrima setengah lu. Berbukalah dengan yang manis, terus orang udah ada harapan sarana. Ya. Maka cintakan rasa cintamu kepadaku, kata Allah dalam hadis kunci. Nah, nanti yang kau cintai sebelum kau mencintaiku Allah, aku cintakan kepadamu, itu terasa banget. Api pun menjadi dingin bagi Ibrahim. Laut pun terbelah bagi Musa alaihissalam. Kalau mereka mana lupa. Maka perlu tauhid agama. So kehati itu, tongkat Nabi Musa bisa membelah laut kehati itu. Dicobaan kepada aku di Pusdai, minta izin ke Paminta. Paminta itu tongkat Nabi Musa sok-sok terlalu kena agresif nanti kalau itu sok-sok dan kalau saya itu dan dengan jualan alhamdulillah cerek. Siapa gua? Siapa Musa? Bukan tongkatnya, tapi kebulatan keyakinannya terhadap Allah. Maka GPRS, gerakan menembus batas. Tapi harus tahu rem dan kuplingnya. Kapan saat bergerak, kapan saat berhenti. Al-aslu fil ibadah atau kip. Asal ibadah itu diam. Wakof itu diam. Wukuf itu diam. Ketika hati wukuf, diam, tidak ada kegiatan. Dan asal ibadah itu diam. Bisa ke sholat subuh, ayo nak. Sholat subuh, ayo nak, menjong-jong. Oh dia bisa, jika memang 100-0 masuk ke Aisan Piriwit melatihan. Gak sekolah yang cerdik, tahu gitu aturan main. Kalau saya ngobrol dulu pertama-tama, oh si motor itu naik-naik. Karena lo banyak kuplik, ternyata udah tahu trik nama. Bahan ulah gasli, komo jalurna basema. Kempesan lo, yang kayak gue tukang tambal bahan. Kempesan, rasa siap kebunan, dupan aja. Ternyata digayok, tanyakan sekolahnya dan ini kan di sana ada tanyakan anjing, nama tanyakannya anjing. Kenapa tanyakan itu tanyakan anjing? Jadi tiap tinggal ditanyakan itu komennya pasti anjing. Tanyakan kia bisa, senang banget. Ya lumayan lah pun guru di luar rumah jadi obat tambahin. Pernah terlupa motor jok di dia. Tapi asik karena kematian itu milik Allah. Seperti Musa dihadapkan kepada trek off road jalan kematian laut. Rumah, rumah kemana? Nah, ketika ada masalah deadlock, urusan perasaan yang mengakibatkan resah, gelisah, gundah, gulana, kegalauan, jangan kemana-mana, larinya ke tempat sujud, udah wudhu sujud, nangis ke Allah, sok cengeng gitu. Itu walau bisa. Maka surat cinta dari seorang biar GPRS, nanti kalau dia ada itu gak kuat, sakau. Nah, mana itu mau tonton sama, di pemberetan, buat yang sholat. Jadi kalau mengi buruk kan mengi berbual yang ceramah. Jadi nggak dengan adatnya kalau karena tahu isian adat itu, maka Allah menyurati kepada kita. Hei hambaku, ya, ketika adat berkumandang itu bayangkan itu dalam bayangan tangan Allah dan kita butuh cintanya. Senang nggak kalau kita dipanggil pacar yang kita minati? Ya, untuk aku pacar lah, perkara yang diharapkan dengan pikiran saya diucapkan. Misalnya di gerawan kuburan gurih mau dekat, itu mengenai kumpul jadi kulitnya juga putar. Bisa juga manusia, nggak upaya pasti ya, ditinggal tuh. Ini Allah lah yang mungkin dengan suara muadzin. Bayangkan kalau adzan itu lambaian tangan Allah, maka urusan akhirat harus gaspol. Wasari'u bersegeralah, badiru bersegeralah. Nanti pasta biku bersegeralah. Tapi urusan dunia mah berjalan. Nah kita terbalik, urusan dunia gaspol, urusan akhirat lendor. Ayana sholat, jawabannya tuh apa nggak jawabnya? Ketika ada berkumandang ungkapan kata muadzin teh, ayana sholat, jawabannya ternyata menukormil pada praktek drama. Mestinya gurah gilu kan numpang gerok. Kalau kata orang kampung mimpi pemberdi ilahi, bolgas, sakar, gaspol. Ya, berapa melanggar?
bagaimana mungkin rezekimu dijamin kamu pun tidak memenuhi panggilan Allahnya secara on time. Dan kuncian sholat itu adalah absen, dan gaji karyawan itu diukur dari absen. Ini logika yang sederhana. Maka saya ngaji di Sesko Abri berlangsung ini 15 menit sebelum ada rezekinya jadi berubah secara signifikan. Cukupkan ibadahmu kepada aku, nanti aku cukup. Benahi urusan akhiratmu, nanti urusan duniamu tenang, aku yang jamin. Meskipun Allah wanikmat minimal maula wanikmat, tapi sepercepatan apa kita memenuhi panggilan Allah. Sekarang bicaranya jangan percepatannya, ada batasnya kalau percepatannya. Sekarang bicaranya percepatan. Apa bedanya percepatan dengan percepatan? Beda tuh, percepatan makuka, percepatan makupe. Efeknya juga, multiplier dan impact. Maka bayangkan kalau ada itu lambaian tangan Allah. Tadi dengan bulu. Lalu apalagi, bayangkan kalau kita mengangkat tangan, Allah tersenyum. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Bisa lihat tulisan kawasan. Kita angkat tangan, Allah turun. Logikanya ketika kita nakal dulu dikejar polisi, cedak, cedak, cedak. Lompat loh turun, pasti ban polisi durang jarak kurang. Ya. Kalau Robin Hood, mana apel di kepala, gitu. Tapi benang sirah, benang apa? Nah yang berapa ibu? Rambo pakai basoka. Dah, benang apa? Nah lain sirah. Tapi polisi juga. Memang suku benang sirah. Kalau Robin Hood, nembak apa langsung nyatakan diri, I am Robin Hood, I am Rambo. Lama polisi orang, I am sorry. Kau angkat tangan, aku turun tangan. Taklukkan segala sesuatu dengan takbir Rasul Ikhram. Kerap, kata polisi. Angkat tangan, ditembak mau. Mau kembali di bangkonya. Tapi diurus, kau mau jujur, di HP-nya. Kita jujur aja, Pak Allah. Jika kita angkat tangan, Allah perhatikan, Allah tahu masalah kita. Allah apa itu masalah orang? Maka wasa'ayu, sob, berdua sholat. Jadikan sabar dan sholat sebagai media untuk kamu menyelesaikan masalahmu sebagai meminta jalan, minta pertolongan Allah. Ini diajarkan dalam sunnah, takbir pun temenang sanggana. Kan takbir orang pun tergantung keadaan, perasaan dan keadaan tekanan. Lamun berbapak kebutuh, takbir nanti Allah. Tapi lamun kebapak kebutuh, Allah. Padahal rasulnya itu manusia, nyantoinya di dia, hendapun gigirin takut, hendapun jijibis, tong lebay takdir. Allahu Akbar. Dengan orang yang asam lambung. Adapkan
tulisan wajahmu termasuk kaki tong kieu ini tambahannya tulisan hampir ada cuni. Nah kita banyak yang kayak pinguin gitu, sok benahi, mulai diluruskan, kecuali memang anu lempangnya sampai enak gitu. Dengan naon efek minenteng nincak tikotok, tapi tikotok mah suku jadi beras. Sok berarti ke nungorong yang nincak tikotok regelis saya kasih pasti gerakannya saruan. Kunaon sih ngorong taro langsung dipijet, aku pasti dipakai minum helak. Atura ustaz cepatnya, bukan masalah cepat aku naon karena langsung dipijet. Aku butuh pengakuan, bukan keakuan. Bener deh dikir-kir lah. Terus nyimpen nanti api di kolong meja. Karena yang di atas meja itu apel bukan mobil. Jadi semenang koma nyimpen kolong di kolong meja, tarang ngumpul deh ibu sah. Ada pengumpul nanti. Tapi kontrolnya ya ibu sah. Ibu babaturan. Itu boga uya. Nah Ustaz dikir-kir lah itulah habit. Itulah kebiasaan. Nah Ustaz dikir-kir lah. Dan mau dikir-kir. Karena letih. Ya. Sama ketika orang injak tai kotok, kotoknya binatang naon. Ya ayam modoan. Tapi kenapa kotok selalu tertuju? Pasti. Ya. Tiis. Ditinggali. Ini nunggalengka iya. Komen nanti mah turun lagi ambil. Sebenarnya mah subuh ngangkatnya. Jadi ambil. Bau disimpulkan terus ingatnya dan memang menurut syariah katincak kupakuman menjadi suku tapi menkatincak kunuhi pun menjadi nangkol tentang itu memang gitu karena ya itu happy itu rukun sholat yang namanya tu'manina sebenarnya berwaku Allah kan ya ya Tuhan nafsun mutmainnah tu'manninah orang yang tenang karena ingat ke Allah sementara salat sedang ingat kepada Allah as-salatu lidzikri loba diurang salatna juara gaspol teu make rem bismillah yola don enggak ada kan di YouTube ya 23 rakaat dalam 7 menit kebayang dan itu yang terpakai di Indonesia ini mulai kur mulai kawan. Dinikmati, tuk manina. Maksudnya saya mau nang sholat khusyuk, nge-trial dulu lah. Kan nolak butuh bagi lu, di sholat lah, lalu. Tenang-tenang. Atau putsal, singwara, pasti kepada Allah. Dan nanti terbentuk arah biologis, karakter. Yang sholat itu dinikmati, pulau. Termasuk memposisikan dan memproporsionalkan gerak. Mulai jangan terjebak sajadah. Karena Al-Amin bisa menjadi pelopor sholat yang gimana. Saya pengen ngebangun satu ketika di sini subuh berjamaah, subuh akbar, sampopo di Al-Amin. Biar kayak di Turki ya. Kalau anak muda sudah kompak dalam sholat subuh, ya mungkin takut ya. Untuk dilawanan pun demonya kutriakan jihad di sholat ini. Dan cewek catatan saya tidak akan bosan mengingatkan pengen cari calon imam yang baik tolong lelaki konsisten sholat subuh bagaimana bisa bangun rumah tangga kalau nggak pernah bangun subuh itu kategori saya lalu hindari laki-laki yang jumatan atau pengajian bersandar ke tembok atau rupiah itu berarti cowok tulang lunak. Cowok preslok bagaimana mungkin penahan tulang punggungnya saja sudah tidak berkemampuan apalagi jadi tulang punggung keluarga ini gagal jadi sholat itu mengembalikan sendi-sendi kepada maka ada nanti duduk iftiros ini sedikit-sedikitnya biar GPRS percepatan apa yang kita inginkan, apa yang kita wujudkan harus nyeklub gitu, gak boleh sesuai jadi saya benahinya dari hal-hal mikro dulu pembentukan li okro mikodomain al-qiblat bab menghadapkan jari-jari ke qiblat betul biar kelihatan jadi kalau salah itu dilipat
tahun. Ini ada babnya khusus dalam syarat Bukhari atau Bukhari. Dia ada zaman Nabi, Nabinya masih ada sahabat sholat pas duduknya tidak melipatkan. Komen Nabi gimana? Laumun dan muhat mutafi haji sholat mutafi goi fitratil Muhammad. Kalau kau sholat tidak melipatkan kaki dalam duduk di tirasmu, kau wafat dalam beradaan sholat seperti itu. Kau sholat wafat dalam buat kita Muhammad. Tidak ya aku umat Nabi dan Nabi Muhammad yang mana kayak gitu. Oh ternyata ini buang paksa ketika kita refleksi selalu diambilnya ujung jari. Maka lu sholat mah garaga. Ada duduk perkasa. Sekarang itu ditinggalin letih nah. Coba kan mah gede. Ustadz deh singkatan usaha tara anak berapa sih? Coba budak nah. Nama perkasa. Minum sebelum makan. Tadi yang minum setelah makan. Yang parah dosisnya mah 1x24 jam. Obat mana kan? Obat rindu. 1x24 jam selalu ingat sama kamu. Ya, kita umum di UGD tambah sebet. Lalu kemudian pokoknya di mana biar deh? Tahu? Pokoknya di kapu ini. Kompak. Jadi alarm biologi. Bangun malam. Ibadah itu perlu pembiasa. Karena hidup diciptakan untuk beribadah. Beribadah sehat. Seger bangun pagi itu juga ada. Kenapa subuh sejuk? Karena belum tercampuri nafas orang-orang munafik. Karena yang paling berat sholat untuk orang munafik itu adalah subuh dan isya. Jangan menikmati dengan subuh dan isya. Ya, berat. Boleh tidak ngobrol? Halo? Boleh tidak ngobrol ya? Nanti ngobrol. Boleh ngobrol atau ngobrol di dalam hati? Aku, orang. Ya. Jadi kembali, GPRS, Gaspor, Anxiety. Harus komitmen, ingin perubahan. La innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah menyatakan tidak akan berubah kalau kamu tidak berubahnya sendiri. Maka pengen naik derajat lakukan perubahan. Perubahannya dari pemahaman ke imanan. Iman aman. Sederhana, iman sama dengan aman di catatan. Karena lihat Nabi Ibrahim selamat dari kubangan api, Musa bisa menembus laut dan menjadi jalan. Malah musuhnya yang justru ditenggelamkan. Lalu Ismail tidak jadi disembelih. Karena iman. Ayub akhirnya sembuh seperti Afgan kembali mulus. Terus Nabi Yusuf walaupun pernah dikonsul dengan semua akhirnya jadi raja. Maka siapkah dengan ujian-ujiannya. Dan insya Allah semua akan cie-cie pada waktu ini. Happy ending. Jangan lihat saya hari ini. Saya pernah sekolah dulu di Polres 2 bulan. Wisudanya di Kebon Baru 10 bulan. Ngekeng nolipnya 2 minggu dah sudah di karantina. Ke mandi, ke sholat. Sholatnya saya pun ada ngomong juga. Kenapa gak kerja? Apa usah kasih sih? Terus kan belum ngomong. Saya menyingat aja karena pengen riset. Belum sih se ekstrim apa penjara dunia. Ternyata keinginan yang di penjara itu satu yang gak luar. Dan itu sekolah termahal. Gampang aja. Saya kalau tapi hikmahnya apa? Saya jadi ceramah ke Menkumham, ke Sukamiskin, ke sel-sel. Memberikan pengalaman bahwa penjara dunia bukan segalanya. Entah tong sok ngajar aku, di Jeroma udah jago, di pres gitu. Saya kembali alhamdulillah, diponis bebas karena memang yang aja saya bikin gara-gara. Cuma dalam prosesnya itu cantona luar biasa. Sampai 2 minggu setiukil, termicin, termipis. Di karantina itu kapasitasnya untuk 200 orang diusian ke 400 orang udah sari rigil ini sari rigil ini udah jauh ciri maka saya suka pengen ketawa lihat anak-anak yang mantap terus asyik belajar paradis saya dapur kir dengan sawah sok bayangkan sama dengan dikubur maka jangan sombong jangan besar kepala di singgah sukaun kepala mana tempat di masjid asli bukan pulang di kolam warung masjid dari ke masjid ke masjid soal Mario dengan XX Nabi karena untuk apa nggak apa yang sudah never look back jangan lihat ke belakang tapi jangan lo lihat pertobatan maka simbol taubat itu adalah nah mau nggak GPRS go to sholat sebelum disolatkan
memenuhi panggilan adzan sebelum kita sholat dan disolatkan tanpa kumandang adzan. Ke masjidlah sebelum ke masjid. Sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat di depan. Sholat jenazah. Terus kita dalam antrian. Walaupun kematian bukan nomor antri, bukan nomor urut, tapi nomor cabut, nomor urut. Satu angkatan ada yang sudah meninggal, ada benar. Satu angkatan yang sudah meninggal, ada. Pasti. Pernah lihat bayi mati? Orok mau? Tanyanya lalu kita kan. Bukan masalah kematiannya. Apa yang sudah kita persiapkan untuk kematian? Karena kematian itu tuh bisa dihayang-hayang, tuh bisa diumbuh-umbuh. Ah, jomblo, ayo usah. Frustrasi usia sudah cukup untuk menikah, terus menang jodoh, kasih kir, kumahir, ayman bunuh diri, entong, gak berasa, serius, mengucap, ya, terus kumahir, pengen gantung diri, weh, nama, nah, gantung diri, nak kusen, kusen, aku, kok, kadang bubuk kucur, jadi, kan, bunuh diri, antar, kagok, kusen, ini, mas, kagok, bodoh, untuk kapalan cara, mah, gak sekolah, weh, lah, akhirnya, bunuh diri, bikin kalau umur bener langsung besar karena sumur kalau orang sumur deet beli ngumpu kita cari waktu nak itu mana teh akhirnya umur lima pengalengan dari itu berkebun teh si pengalengan ayah curang itu langsung cina ringan di lemah ibu ibu hi non cina yang teh hari akan bukan curhat ya nang istimewa itu miskin kesel nih ate kali tuh kali bunuh diri nang kusen kadang tidur pun tidak bobo kusen suka sumur deket mereka berakun mana di jalan tol mobil aja naya sensor ya jadi aja lo ninggal tete kenal untuk saya bunuh diri I'm lonely aku tuh jomblo serangan wae teh kesan geus teh ge janda. Bagaimana kita mikir aja. Terus saya teh ngedoa semalamannya, ya Allah datangkan Tuhan kirim salah aku kekasih yang mau bunuh diri. Mencintai aku apa adanya benar. Aing geus meunang mah jodoh dari kesalahan dan frustasinya teh tentunya dinikahkan. Ya ulin kok baru banget dalam suasana honeymoon buat tanggung-tanggung ya iya tapi kesakinan karena udah sudah meninggal saking lupa kecek-kecek tuh mentas deh kok belum-belum karena pandangan pertama begitu menggoda langsung nikah kan jadi selalu awal nanti sono ya, beda antara pengantin baru tidur kayak padu irung tangan serada ukuran pak tong-tong ya tak membasehat, pakai syariat dan enggak Rasulullah enggak pernah bertengkar. Rasul pun sering bertengkar sama istrinya, tapi kembali menikapi nanti salawat. Kan ibu kita juga kadang di rumah sok ribut si ayah. Betul yang kami bisa dan ini memang bisa tidur. Yang si mama di kasur, si papa di sofa, bising hujan turun, pikiran berubah kan tinggal balik. Tong antarkan aku ke rumah orang tuaku, kok mau berhenti mau ojek. Ini mana belakang, tiba-tiba terjadi di sebuah rumah tangga. Masalah, bijak, syarif, jangan ngegebret kan jadi. Tapi kan egois laki-laki itu. Ya, Adam itu ada maunya, hawa-hawanya curiga. Jadi kalau dipelihara sifat ini nggak bakalan nyambung dengan sebab harus di kamar. Mama nanggung. Yang ditanya sebab apa itu si mama? Nanya tiba lagi siapa Tuhan? Menggocok apa? Cokot sarung asuh dalam sarung ngomongin si mama. Karena yang ditanya itu si mama. Pura-pura labuh tidur di pahit. Sebentar si mama nanya. Nah, kita ngelagrat sarung nangka kebut jadi si nanya. Itu ngobrol. Nah si yang frustasi ini teh tadinya hayang mawat karena ketemu yang diharapkannya jodoh sudah jadi nggak mau pengen nggak pengen mati itu karena mau terlupakan yang diinginkannya itu tiba-tiba keluar timur mana sebagainya kecilan cilu muncul cerai dua anak ke mobil mama yang semuanya tangan terus ada lagi orang nggak mau mati ya bikin peti mati tebak orang kesakitan bersinar kenal netanya
Peti, peti, tinu besi. Siun ku mau, jadi mulai Israel datang nyembut nembus ya. Padahal Israel itu menembus di dunia tebal. Itu nama, jadi puluhan juta harga nanti. So, ajaran saya misi Israel datang. Pas diajaran koncina lagu-lagu luar, ada kakonci ke rumahnya, Pak. Walayastab dimuna, walayastab kirun. Tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundur. Nanti hati pergi kemanapun berwudu. Biar nyaman dijemput Israel. Ya. Karena Israel itu selalu dikontrol. Mana yang jatah ya. Oh sih, juga dilokat balik barat. Ini barat matikan. Jangan kau pikir, saat Israel itu ya, saya ulang. Jadi si Bukis santa pokoknya. Ngebut sih, yuk salah balikun dulu. Itu sudah diambil seperti marah-marah lampu, sapur, dalam satu stop kontak. Itu sudah jatah. Ibrahim itu hanya tugasnya mengontrol saja masa expire setiap itu. Dan dekat jaraknya yang kurang mihadlil warid, maka tara tanya orang. Maka mati itu tidak bisa diinginkan, tidak bisa. Pesan Nabi tentang mati, jangan takut mati karena pasti terjadi. Dan jangan kau berbuat menyebabkan mati. Ini masalah waktu. Yang paling mistis dan paling misteri itu, setiap kita gak pernah tahu kapan, dimana. Maka kemuliaan orang sakit itu dikasih tahu kematian. Seperti contoh Amroji, Imam Somudra, itu dibelainya mautnya tanggal sakit. Itu juga dari Soputing, tanggal sebelum dieksekusi, jebre. Itu kehormatan sebetulnya. Lalu pertanyaannya, mati kita apa? Kita bicaranya sederhana saja. Harus siap dengan kematian. Bikin hidup lebih hidup. Karena hidup bukan untuk hidup, tapi hidup untuk yang mau hidup. Karena mati itu hidup. Maka kalaupun harus mati, itu jalan hidup. Yang khawatir setelah mati, kita gak bisa menikmati kehidupan setelah kematian. Tadinya banyak gengnya. Tadinya banyak komunitasnya, Green, Gelongo, Enwa, Glutan, di Gulung. Tapi kita suka kuburan, sokan mati. Teman sejati ayalah aman. Sok yang rindu nanti melundukkan hati. Bila waktu telah terhenti, teman sejati tinggallah sepi. Kita hari ini tidur di atas papan. Besok papan menunggu kita. Sakit tuh. Udah masuk ke susukan gue, gue rawokan. Woy, woy, minyakan, woy. Minyak bener tuh sokan, jeruk tuh. Balik deh, ese. Wah, kayak teak. Tauran, gue oli, jadi keluar. Semua lagi menuju ke sana. Maka hati-hati. GPRS, gaspo, tensi, ke mana? Kenapa gila, no? Angkat tangan, Allah turun tangan. Ketika kau ruku, itu kelelahan dalam hidupmu. Kamu lulus, gitu. Cantul, musiknya, ngobrol. Cantul pasti dia posisinya ruku. Lelah itu gara-gara gak lila kemana wae aku cek Allah ke. Siapa yang menopang kejatuhanmu? Aku hambaku. Maka dengarkan para penyeruku, muadidku itu adalah panggilanku. Ketika kau angkat tangan, aku paham kamu punya masalah. Biarkan aku yang turun tangan. Ketika kau lelah, aku yang menahan kejatuhanmu dalam kelelahanmu. Lihat, langit tanpa pihak. Bulan, bintang, matahari bergantung tanpa tanggal. Kamu mau jatuh, aku yang menahannya. Aku lelah, ya lo. Oh, kalau lelah, berlutut lah. Keren deh, ketika kita sujud. Allah. Allah mengusap punggung kita. Sabar, hamba. Lalu ketika duduk di antara dua sujud, Allah tersenyum pada kita. Kamu tahu persoalan. Lalu ketika sujud lagi, Allah menyatakan, I love you hambaku, kemana saja dirimu, padahal aku menunggu. Seperti tiga malam dan aku tidak pernah tidur. Jadi selama ini kita punya masalah, gak lari ke Allah, makanya gak selesai. Kenapa kita lelah? Karena kita gak lelah. Kenapa kita gak bertahan? Karena kita gak bertuhan. Larinya ke keinginan, bukan ke penunggu. Maka kebut ke Tuhan, gak seorang saatnya. Kebutnya ke panggilan Tuhan, jadi kebutuhan, sholat kebutuhan, wudu kebutuhan, tahajud kebutuhan. Nanti Allah yang ngebutin apa yang kita butuhkan. Itulah kurang lebih. Maka ketika salam ke kanan dan ke kiri, Allah menjadi siapa yang mengusikmu, aku yang mengusikmu. Karena salam dalam sholat adalah salam kepada Allah. Pernah dapat kasus, imam salam,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua mungkin. Waalaikumsalam. Kenapa salam dalam sholat tidak dijawab oleh makmum? Karena itu salam spesial just for Allah. Malah ketika kita sholat, kita sedang bicara ke Allah. Ketika kita baca Quran, biarkan Allah yang bicara sama kita. Surat An-Nahl ayat 98. Semua terjawab oleh Allah. Maka Pak Epi pede, ngomong di Mutiara pagi, besok Sukabumi, lalu di Bekasi. Enggak, gak banyak ngajinya juga. Tapi setiap ada persoalan, makanya gak bisa jauh dari Quran. Fokusnya adalah Quran. Kasus naon di hari ini. Bahaya. Buru-buru. Kasus naon di Allah. Bukan ke Android, bukan ke Donald, ke Al-Quran. Karena Quran menjawab apapun. Termasuk bab jodoh, berjodohan. Kan Quran, kita beli motor baru aja ada handbooknya, beli mobil baru aja ada handbooknya, kita diciptakan oleh Allah pasti ada handbooknya. Ar-Rahman, Allah Maha Pengasih, Allamal Quran, untuk kasih sayang Allah kepada kita diturunkan Al-Quran. Khalaqal insan, maka diciptakan manusia. Maka terlalu kalau diciptakan berwujud manusia terus tidak kembali ke Al-Quran, makanya ngaco, ngacapruk, nggak jelas, disorientasi, ya. Contoh PK Garut, gelir dari Cianjur, salah bus, salah nunai. Cuma mereka nggak sopir, ngomong apa? PK Garut, nah di Cianjur, tadi aku turun. Ini bukan dia apa ya? Panon daging jadi. Bandung, Cianjur. Ibu kan di mana? Garut. Mereka Garut, kan ya? Soca daging jadi. Bantu, apa-apa, nung, bantu. Nyujur, Cianjur. Aku, mau lo apa sih ibu? Ibu pada kemana? Ke Garut. Mangga, mangga. Kan itu bawa ongkos diri, bisa lupa ke polisi, minta surat saksi. Bisa nampi ke Garut. Tapi kalau di akhirat, zalikal kitab ulari babihi hudalin. Ngaji, ngaji kayak gini. Biar sedikit-sedikit ilmunya nambah. Di mana ruginya? Di mana sesatnya? Itu keren. Orang gawa ini tuh ke masjid. Bagi yang muslim ke masjid. Juara. Sampai cewek itu bisa membawa penginuran ini. Ini sahset. Saling adik. Bapak lupa siapa konvensional. Benar. Ini syariah. Masjid. Tapi ulang ke masjid gara-gara. Apa yang? Ya karena Allah, ya karena oleh. Oleh karena dan karena oleh oleh kan lo bener meluki Ustaz, saya harus ke masjid nih untuk menamai jodoh. Udah kan emang kemasjidan yang jodoh sesu bener. Iya karena amuju. Wah iya karena saya benar dulu ibadah. Nanti Allah yang menolongmu. Siapa yang melembutkan hati perempuan cantik ini sehingga mau kepadamu? Karena kita yang baik, ciptakan rasa cintamu kepadamu kata Allah. Lain kasih etahera. Nanti Allah yang melukakan hatinya. Zaman dulu lempong istiqomah. Dunia Allah yang patut bersenar. Ini lah itu juga saya rasa. Cuma aja nuker dan senar. Gua menang ini. Kan ada kasus itu. Bilang betul syukur. Ustaz Ipiah beli ini. Si ngelur balon naon. Nanti galau itu gue nanti. Nyata nih. Stres. Gawe boga. Imam boga. Terus. Cibu ini mas bilang. Dua sekadar luar sana. Tapi tidak ada istilah terlambat. Rumah berduka, obatnya berduka. Asli nata cuti seminggu ya, minggu sareum. Tong sareum tuh duha. Yuk, masing-masing duha. Seminggu gue cobaan cek saya. Wani diri mungkin lah, munduhan yang bener. Datang gue itu syukur. Duha. Ah, seminggu. Mana mas? Beak kuota anak gini. Ya, mana saya jawaban? Terus saya nanya ke mana? Ah, balik. Jelas sih Ustaz mah. Pas masang sepatu ya tamo keajaiban toro jote anjing pikang. Kruk sukuna lah jodoh. Entar ditegal kitu mahnya derain anjing. Ela lain disebrosis. Antap rohusai dong bohong kalau laku. Apa yang kau rasa tidak enak bisa jadi itu kebaikan. Ternyata tidinya pemberangkatan mah karena digegel anjing. Otomatis dibawa ke Jumberung, ke rumah sakit, ke UGD, langsung ke obatan, baru dah perawatnya gak ada misi. Kenapa?
langsung di berita dinar digantung itu curhat kan itu gitu. Kenapa? Iya ceritanya si Ustaz tuh nggak bener nyari jodoh lewat dua tapi tiba-tiba ada yang begini. Terus itu jodoh anak? Ya enggak lah. Sampai akhirnya sampai ke rumah sakit ini. Terus kemana? Yang besar tuh merjernya juga lu tadi akhirnya nikah aja. Pak, ini kan kisahnya kan. Nah, ini ketika di bawah pengajian benar belum ngerti obat dulu kan saya ceritanya diceritakan kita pertama jadi motivasi ya jurnal nggak semenang jurnal nggak lulu hari baca syukur tapi nggak doa seminggu teh malah sama sepatu nanti bilang yang tidak tuh plagiat berapa sok plagiatnya batu punya kisah gitu nuturkan terus kisah nanti yang itu mimpi kelas beda kisah beda orang beda cerita. Ayo tukang beca di Lodaya, Muhammadiyah bisa umroh gara-gara mensedekahkan hari Jumat. Nah becana gratis aja simaknya mengtis namanya. Jadi ke Jumat orang sedekah ke duit terbuka kan kemana we, jelma ke Jumat naik beca mama diantar. Kata asli, selama bertahun-tahun di jimang saya takdir Allah seperti ini. Ini gak ajaiban. Dokter yang mau ngebedah, mau di hari pun si mang ya, mang saya harus ngebedah pasien rumah sakit Muhammadiyah, tapi saya perlu kecepatan mobil saya kompres, kompres kan uang, itu caritan, nanti dibayar 25.000, entong cep, entong, mang 50.000 entong, satu ketika nggak aja naik, mana si mang nggak saya tak, antar mang, so, hari Jumat tinggalnya sama, dibayar 100.000, pertanyaan si dokter. Nah sih, jirma sombong-sombong ting, terus miskin sombong ting. Biar aku malah bengkar sombong, mengus ngamecar sombong ting. Biar aku kok cok pewek jadi tadi, maksudnya segitu cek. Mangke, hayam, sedekah. Siapapun yang naik ke jamah hari Jumat, sedekah. Dia mau mengewe rekaman jauh nanti. Tak mau yang Jumat, jangan-jangan dua cinta, nanti sedekah. Dokter teh, Imam yang mau nanya, nah siapa yang menggerakkan lidahnya sampai dia bertanya ke si Imam itu, Mang Imam di mana? Di gang, wangkrak, selekir dari Barongco. Tapi bisa sedekah menangis dokter itu. Orang lain puluhan tahun jadi dokter tidak bisa mendedikasikan diri memberikan pengabdian yang pati kepada orang lain dengan ketulusannya walaupun seorang tukang dokter ini kan disayangi. Mang yang mau sih, Mang yang umroh, dah ku duit mah ilah hati. Kadang biak beca, nya terus sudah apa aja itu nilai kau GP ketika kita memberi didatangi tanya, cak dokter sebera kurang umurnya, udah tuan cari istri berarti ini pengumroh haji, siapa yang menggoda hati dokter itu? Ketika cerita ini diungkap di mana mana, kami malu di beca. Jadi baru pinu itu tukang beca. Sang Tusarua, beliau sudah berapa tahun mengikhlaskan caranya dengan cara Allah, lalu diberikan keajaiban. Kalau mau pengen ajaib, bersikaplah aja. Apa yang tidak orang kerjakan, kerjakan walaupun kecil, konsisten. Akadul Ahmad dalam wawayukola, percepatan yang Allah akan datang. Ketika sulit belajar Al-Quran, minta saja Al-Himni Rusdi Wakini Saro Nafsi. Bagaimana ikhtiar sikapnya? Kumpulin budak yatim. Belakangnya Pak Epi singkat, Pak Baca Quran. Amin. Siapa yang mencerdaskan? Al-Himni Rusdi, Allah yang mengilhamkan mencerdaskan. Wakini Saro Nafsi, jauhkan dariku kejahatan nafsu. Nggak ada rekayasa. GPRS itu kan sok disetting karbona digantinya terus digorok memotor harus ada settingan yang beda menang menang di balapan mengkomorak ini sok set di mindset orang perasaan orang keimanan orang maka ya Pak Inlau Ladina aman akan aku angkat derajat satu orang yang beriman dua waladina utul ilma darurat orang yang mau mencari ilmu bukan memunang ilmu menyelesaikan apapun itu seri ya, karena sudah paham coba mutus orang anus kubuntu pun nyampe ke lantai kota kalau buntu lupa kan ku ilmu maka man Allah dan dunia bil ilmi man Allah dan akhirah bil ilmi ingin dunia pakai ilmu dong.
ingin akhirat pakai helm. Ah Ustaz enggak, saya mah kuat lempang umroh, lempang gitu Nabi Naira. Pakai helm mah naik kapal dan sebagainya di Bandung. Ini enggak ilmu. Maka salah satu kewajiban setiap kita adalah talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim. Mengenal Islam penunaian ilmu dan batasannya minal mahdi lelaki erek maut wae terus ilmu. Maka jika seorang mau meninggal lakinu mau takum, ajarkan kepada orang yang akan meninggal diantaramu la ilaha illallah la ilaha illallah Al-Qur'an, pelajari Al-Qur'an, Muhammad Rasulullah itu as-sunnah, menjadi salah satu cara sholat, cara masuk WC, cara keluar WC, itu aja dulu. Sementara itu sudah dikuasai, biarkan Allah yang memberikan sesuatu kepada kita sebagai bonus. Maka karena Allah ya, harus ikhlas. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu ad-din. Maka Allah angkat derajat, beberapa derajat tingkatannya beda hasilnya, beda maka hasil itu tidak akan mengkhianati. Ada setiap rencana adalah penulisan takdir, realisasinya adalah ikhtiar dan doa, nanti sama dengannya kehendak Allah. Maka jagokan satu amal yang menisama amal yang katanya itu kan yang mau aku bantu. Ya, terinspirasi oleh seorang syekh di Pakistan. Ini ngaji bareng umatnya ribuan, tapi ketika si jamaahnya tidur, dia keluar pakai sorban, dibentuk apa, dia buang kotoran jamaah yang banyak itu. Karena di Pakistan itu kotorannya pakai spek yang pakai benda kerami, dibuang tiap malam. Sehingga kalau dia baca Quran tuh ada pengaruh, pengen nangis aja. Seperti Imam Abdurrahman Al-Sudais, Imam Otah, itu ketika dia ngimamin di Cina, beres sholat keluar masjid, senyum kepada orang Cina. Kalau ada orang Cina dengan senyum masuk Islam, dengan senyumnya aja menyatakan si Cina itu masuk Islam. Syekh, aku mau masuk Islam. Kenapa mau masuk Islam? Aku tertarik dengan senyum. Berarti senyum membawa hidayah. Beda dengan senyum yang bijak. Senyum membawa luka. Maka dakwah itu bukan hanya cerita, tapi cerita. Dan ada ruhnya. Saya pernah diundang menteri, bekas menteri keuangan itu apa? Pak Yusuf itu, gimana di Arcamani dulu. Set, begini Pusdai. Ngaji lagi di rumah, biar setengah jam juga gak apa-apa. So, kita masuk ke rumah kebuk. Ustaz juga manusia, namanya rumah bekas menteri sudah ayah, karena kaya. Nah, Ustaz pucat, tinggal lima umum putih, harimau Sumatera, kaya di tengah lima. Hasil makin mungkin. Tuhan jatuh. Nggak minta nafas buatan nggak sah. Tahan. Nyawa di nasi CCTV, Ustaz tong siun Nges bawat etamanya asli tapi setiap keras sok lebet deh. Coba oh bener. Coba warna kalau si bulu dung deh. Mana saya pilih foto belah ngaji jeng mau bukti yakin lagi ya mudah bener. Naik kalau mau gitu-gitu apa keyakinan mau baik, tidak kewanian. Tapi yang unik and basic, kenal umur mau nyata muda, ya berit nyirit detik nggak jerit maratan langit, ngoceak maratan jagat, menjerit misteris, takut pucat. Nah, itu muda tuh ku mau ngesian, tapi ku berit sian. Nanti tak hati, kenapa? Menakut, karena ada ruhnya. Islam itu banyak, tapi udah gak ada rupiah. Masjid itu banyak, tapi udah gak ada rupiah. Alamin saya doakan, angkat tenaga. Saya pengen sering di sini. Biasanya emang lebih mencintai yang istiqomah kayak alatin. Lebih semangat melanggar daripada harus keliling kota capek. Tapi gak apa-apa, yang penting mereka juga istiqomah. Maka nanti ada rupiah, senyumnya aja bikin merinding. Kan ada perang tidak jadi diserang Islam gara-gara hutuna saluan. Herang nolai bentuknya. Bersih nah. Maka ada anjuran. Laula an asyukku ala umatillah amartum bisyuwati indakul di sholat.
Kalau tidak memberatkan umatku, setiap kali hendak sholat itu gosok gigi. Satu ketika ada panggilan perang mendadak, bubaran sholat, musuh rek nyerang di Syria kan. Musuh mikirnya logik. Iya, runtuh namanya sarua, komo kekuatannya. Iya mengaku muslim, ngaku islam, nyengir. Ini kampung ini cabai banget. Kok kalau pake pehlop, tinggal pokoknya. Ini maksudnya tuh jadi nyerangnya lain sini, gila. Bubar kalau. Kan udah Ramadan kayak gitunya. Ramadan itu masuk gigi, ditanya. Dengan jawab, kayak amin saya tidak ada. Itu puasa, sing orangnya angin puasa. Angin puasa, percaya mana puasa. Dan jauh kita. Padahal kan tidak ada anjuran. Urang kudu termasuk gigi. Cing Nabi kosong gigi saja, usah tengah batalkan. Nggak batalkan, dia mau diteri orang. Cetrok sikatnya. Urang kan macam-macam. Biasanya mandi teh 5 menit gengis beret, belum puas sama setengah jam. Cai sobok, peak setengah. Sabun, bolong. Kan lupa ur, kena aja datang diri. Beritanya na Tribun Jabar kalau mana. Seorang pemuda mati, bersimbah kuda. Dalam posisi mencium sabun. Kan tradisi. Mataku nulitik, perhatikan ajaran sunnah Rasulullahnya apa yang sudah kita jagokan. Kalau Bilal masuk surga gara-gara wudhu, cik orang semoga amanah. Tapi kif, silent, please. Sama memberi beja-beja. Tahajud misalkan. Kenapa ada tahajud lah tuh. Karena itu untuk nyebuat-nyebuat. Malah ditong sisan. OTW tahajud. Pakai video. Aku tahajud. Begitu dong ah. Tadi itu sholat. OTW duka. Jangan pilih aku di rokaat kedua. Dulu kan. Jadi rusak ibadahnya rusak. Karena gak punya amalan rahasia. Ninja aja punya senjata rahasia. Masa kita tidak punya ibadah rahasia. Maka cara bercinta yang paling asik itu di doa. Kudu di lobi jelemah. Dan sofer lagi ya di awal. Sebut ya ngalan. Yang pernah saya kisahkan. Ya Allah. Cara bercinta yang paling asik itu tiba-tiba datang. Saat nikahi aku. Berarti doang kita tidak nanya. Untuk ya Allah. Ya Allah. Eh aslina. Dah lama gagal popo satu. Poi iya menta Raisa, isukna menta Wulan Guritno. Sukandeng Wulan Jamila. Fokus ya si Eta. Nomor pina klien hati. Nah, istri saya juga. Tapi karena ya ayah hardware ada software. Baik barang nanggala tuh. Jadi-jadi ke Allah ya nanti. Kebutkan hati isi. Saat. Kalau itu ya teman sama orang. Ya kalau berjawab juga. Apa ini? Aslina la takhudu sinatu wala kudoni astagfirullah. Minta kepada. Maka selesaikan masalah dengan sholat. Berbisiklah kepada bumi, langit pun mendengar. Karena ada doa yang merubah takdir. Gak ada yang gak mungkin. Yakin saya. Jadi sugesti kita mah lebih mendahulukan pikiran kita. Jadi kurang mengatur Allah yang Allah mengatur kurang. Ya Allah itu diatur ke pikiran orang. Enggak gitu. Rubah. Iya karena ampun wa iya karena setahin Allah usamad wa ila rabbi kafargum. Bersandarnya ke Allah. Gila coba. Allah ada masalah tiada. Lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena mengejar bayang-bayang itu capek berada. Maka tinggalkan saja. Biarkan dia yang mengikuti kita. Kusujud presisi bayang-bayang. Ya apapun dibanting ke depan aja. Kalau Steven Siegel ribut itu ngebuat ke batin lah. Jadi seluruh keinginan dunia ini banting aja ke urusan akhir. Kusujud. Ya
kalau film Ketika Cinta Bertasbih, kita bikin film baru Ketika Cinta Kubawa Dalam Sujud. Everything is gratis. Karena saya manusia jajak Allah. Dikubruk lebih kacalanya. Kali satu merek jajak Allah yang kasih amereng. Jadi manusia gratis. Jadi di Gelbok buat tim Guru Dados. Ulah kan. Nah gratis tapi Dek Dados asyik ke pembensin. Bisa Devi ya? Gak usah berusaha ada yang telepon. Sok kuatan. Namanya gitu. Dan semuanya milik Allah. Semua diurus oleh Allah. Semua akan kembali kepada Allah. Pertanyaannya, sedekat apa kita sama Allahnya? Jangan pikirkan makhluknya, pikirkan khaliknya yang mengelola perasaan setiap makhluknya apa? Siapa pernah terendah trail sama Griban? Sarobra kan baru datang di lembung itu tuh menang Sarobra. Nying, pantas nanti ayam mau, bener ayam mau nih anjing. Nying, pantas nanti ayam mau, asli nanti tuh ngeropikin ngeriwat belang ya. Ngomong Sarobra. Aduh, nanti baru kandungi ihan mana. Saya memang kalau nyari kota kuman dari was saya ngadu. Aduh, mau. Ngeriwat. Harus gitu ya, nanti sok uji nyalinya sini kamera gak kuat nambahkan. Dan Allah tuh ada lembur, laki termasuk Bab Rizki ya, ada teman saya bawang oke bener tuh tak, Allah tuh ada Rizki cobaan, menten sejajal tuh Allah itu segi suman-suman lo yakin gak? Jajal tuh Allah kayaknya jajal Allah kulit kalau cuma duit, cuma dahal mau motor unggul, bensin sayang bener tuh Allah yang ada di sini. Mayat lah, biarkan cicip, mana Allah tuh cicip ada bensin tuh jika ada isu tiba-tiba kisahnya tuh dia jadi tobat akhirnya pingsan karena dehidrasi pingsan kan nantangnya mana Allah tuh yang ada di sini kehausan lo itu mereka pingsan gara-gara kehausan. Hai zaman udah ngetrail oke jalur tadinya Sagalon di kan bener nanti Sagalon udah cerita itu jadi hidayah bener kan rezeki nyambut tuh nggak ngitung sih percaya Sagalon baik baik aja kalau gas koran seti biar tahun kita jadi benahi gitu loh. Yakin Allah ada yakin Allah nggak pernah tidur semua bilang Allah berbisik. Cukup dengan berbisik, tapi ya itu harus caranya cara Allah jaga wudhu. Nggak ada doa yang nggak dijawab. Tapi pantas nggak setelah berdoa, lalu kita mendapatkan kelayakan untuk dijawab doa. Hatinya luruskan dulu. Ini nama lakna dulu niat. Niatnya apa? Niatnya harus karena Allah, jangan karena apa. Maka cinta itu walaupun bukan karena. Nah, cinta kan rasa cinta kita kepada Allah. Biar yang kita cintai sebelum kita mencintai Allah, Allah berikan. Jadi dia yang cinta kepada kita. Di rumah tongyangan masalah. Dan masalah nanti di tangan kita datang suaranya. Jadi cina masalah tongyangan orang mulai isu mah. Memasalah netroka imam ustaz dijadikan ke masalah air dari sini. Maka selesaikan masalah tanpa masalah. Di rumah jika penggadaan tongyangan masalah dan masalah baru menggelukkan mah. Senyumi saja, hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi, biarlah terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua bagus-bagus saja. Bila ketetapan Tuhan sudah ditetapkan, tetaplah sudah. Tak ada yang bisa berubah, semua baik-baik saja ya. Jadi senyumi aja, kalau mereka mana tuh berada. Kenal, hipnotis, cici, kamu dokter ketika didatangi pasien, berdoa, ajak para orang, bu. Tenang bu, tenang. Bukan ibu aja yang mati di sini. Ayah ada tangan. Jadi ditenangkan dulu. Biar tidak ada jalan tenang. Kecuali ingat kepada Allah. Maka para sahabat penutup. Apapun masalahnya seperti Ibnu Abbas. Keturing. Cegat. Ulin main. Apa itu babe mawar. Apa yang Ibnu Abbas ambil sikap pertama ketika mendapatkan musibah itu? Karena jok mentak, saya mundur.
langsung sholat dua rakaat. Temennya aja yang sekelas ngaji nama Nabi itu Pak Harun. Karena kecerdasan itu beda-beda. Di bejaan Bapak Maut mana yang mau sholat? Oke, ngobrol nang sebelah seberang sholat. Tahu nggak kenapa ketika aku dapat berita buruk, aku langsung spontan mengambil tayamum dan sholat karena di bagi orang di perjalanan rumah boleh tayamum walaupun ada air. Tayamum itu sunnah karena ada air. Kalau tidak ada air, itu wajib. Tayamum sunnah. Tahukah kamu ada satu ayat wasta'inu bisabri wassalat. Apapun dan seberat apapun ujian yang menimpamu, sholat. Lah kabirotun itu berat, teka pikir lo bananu. Kering langsung ke rumah sakit, padahal sholat dulu bisa dulu selesai masalah. Saya pernah buktikan ini. Ini dalam keadaan bukan duit, anak saya yang kedua, si Najwa itu, panas sebenarnya. Ini nangis. Kan beda lelaki yang awal-awal ini, karena masalah itu lebih kalem. Lelaki karena lelaki mah pakai akal, nggak pakai rasa. Kalau perempuan mah, pernah suatu ketika anak saya jatuh berdarah. Kan hidungnya mah garosing, saya, ayo cincin gue, lain di tulungan kemana nangis tadi gitu. Ya nanti mampu kemana? Eh bapak nama, dewa, kalau makanya harus belajar tenang. Sedot, ciduga, sedot, ciduga, netak, nggak boleh akennya, nyokot dan sokras, nggak boleh akennya. Hidung lu mah gue boleh dan pingsan dan ya, buka ojek bawa rumah sakit. Laki-laki itu antar menangis, walaupun harus menangis akhirnya. Kira kalau laki nangis, hidung lu mau suara gue jadi, orang bawa ke rumah sakit, coba, Pak harus tes urin, bapaknya, udah nyambung ya tuh, udah mau. Setuju gak om? Rumah sakit hari ini mahal sekali. Tes urin saja 50 ribu. Setuju nggak kalau rumah sakit hari ini mahal sekali? Saya tidak, mahalnya berkali-kali. Ya hata Ustaz Emi cerita pas di kasir. Mungkin awalnya cerita lah. Jadi jangan main. Jangan sombong, maka ada iman dan ilmu untuk bekal kupling dan gas kita. Gaspol orang seerti kalau temanya itu. Ada iman, ada ilmu enggak? Nanti ikhlas tidak? Saya sombong kadangnya. Di ujina kemana nih? Ijin mangsanya. Ujina itu mungkin mangsa dia ngeganggu. Itu tak. Ya. Saya kan paling interesi geleman. Haluman gitu. Getek terkugutnya ke ujimanya. Ciwir balik deh, dipentaskan gak maluan balik deh. Ih, kucing atau ya kan ayah masuk memotoran sana. Asuk pengen kantong dari awal setik. Oh, bawa kau dulu, kucing lepaskan. Kalau ditakdirkan hujan, coba itu yang aku era. Hah, dehidrasi. Telepon kayak emang deh. Neng, ini macam kucing kalau gue. Ayah saya balik ya lo. Nah ucing nangis di iman deh. Kalau ucing. Jadi kadang seperti itulah kehidupan. Maka gak ada guru, gak ada murid. Ya. GPRS, gaspol, kan bisa ikuti. Ya. Ya saya nyimpulkan anak. Oh ya saya berambil anak. Ya. Pikiran apa yang gede. Pikiran apa yang gede. Artinya. Wasari'u ila maghfirat. Bersegeralah kepada ampunan Allah. Bertobatlah sebelum ajal tiba. Karena ajal kita tidak pernah menunggu tobat kita. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dari kebaikan. Apa janji Allah? Sari'u. Kalau kita bersegera ila maghfirah, maka saya pakai malam ini Allah istighfar. Dalam dulu itu amat ada ajaib yang saya rasakan. Ujian Allah, luar biasa. Ujiannya pun luar biasa. Ada pertanyaan? Dari awal, dari ikhwan, kalian penuh pengertiannya, kalau saya kecapean. Insya Allah ini akan bermanfaat. Yang paling berat adalah istiqomah, konsisten. Siapapun yang bicaranya. Ini alamin udah saya sonding, banyak yang menyingat aja. Tadi ada yang dari sore angin, mana yang dari ada yang dari Kirchon, ada? Oh, dari Kirchon untuk hari ini ya. Berarti ini udah juara, gak apa-apa, keren. Dan ini mudah-mudahan jadi alat yang kedua ya, amin ya. Amin. Untuk wilayah selatan, mudah-mudahan alat. Dan jangan tanya aku di masa lalu.
ya firman Tuhan, maafkan aku yang dulu. Doakan yang lainnya bisa mengikuti frekuensi sesuai dengan keinginannya, bebasannya, tapi ada pesan yang disampaikan. Sampai di alat tip itu ada lomba membuat poster untuk pengajian. So desainnya bebas lah, yang penting jadi motivasi untuk orang jadi mau konsumsi itu aja. Mandala ala khairin kan yang diiklankannya, dia akan mendapatkan pahala sejumlah orang yang jadi follower. Keren gak tuh? Ada yang sia-sia. Terus aja mudah-mudahan bermanfaat adanya. Mari kita berdoa biar kita istiqomah di jalan. Saya sekali semuanya sekali. Ihdina siratal mustaqim. Tunjukkan kami. Tunjukkan kami kepada Allah. Wahai zat yang membulat balik hati kami. Wahai zat yang membulat balik. Sabit kulubana ala dinika, ala dinika, pada agama, pada agama. Ya musyarrifal kulub, ya musyarrifal kulub, ala ta'atika, ala ta'atika, dalam taat kepadamu, dalam taat kepadamu. Rabbana, Rabbana, latuzik kulubana, latuzik kulubana, ba'da id hadaitan karahman, min ladunka rahmah. Innaka, innaka antal wahab, antal wahab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Saya masuk ke Sukabumi tanggal 20 paling. Tanggal 20 saya bisa ngisi di Alatim, kemudian tetap ikuti saja siapa pun. Ustaz Subhan Bawasir Brand. Ya, ikuti saja. Ada WhatsApp di Alikwalakum. Kalau aku minum, jangan lupa bahagia di 103,9 Hit Radio setiap hari. Thank you.